Ada. Tunggu. Mbak. Meri, Meri, sini. Sebentar. Ya aku cuci dulu. Kamu kan pengennya higienis. Dia itu enggak tahu jeruk bali yang seperti apa. Tulis jeruk bali. Iya, bentar. Jeruk. Kamu mau ngasih hadiah juga nih. Iya. Jeruk. Kok kaknya mana? Jeruk bali. Sip, mantap. Gitu doang. Dah. Sebenarnya Mbak itu enggak. Iya, dia enggak tahu. Baik-baik sama aku, nanti gue bilangin loh sama Mbak Gigi. Berasa gue ditinggal lagi. Ya, aku mau ngasih kamu hadiah dong. Sayang, aku juga. Aku dulu. Aku dulu. Aku dulu. Ya udah, kamu apa? Tapi janji pakai ya. Iya. Satu, dua, tiga. Tara, ini buat kamu main bola. Kok warna pink sih, sayang? Emang kenapa? Cobain pakai dong. Tunggu semuanya. Kalau nanti udah iya iya oh, aja. Kamu nggak mau pakai dari aku? Bukan sayang, tapi kan jangan warna pink gitu nanti. Nggak mau. Aku disangkain cucok. Itu demi dedek bayi, udah pakai aja bos. Lu dari tadi lu ya demi dedek bayi gue yang tersiksa. Lah bukannya kan bos yang ngomong demi dedek bayi ini kemauan? Nggak usah ikut ikutan. Sayang, aku nggak mau. Mendingan aku pakai biasa aja deh. Beneran, ayuh, itu warna pink. Aduh, jangan warna pink dong. Kamu kayak gitu ah. Kok nangis lagi? Ya udah, jangan nangis. Ya udah. Pakai. Ayo cepet pakai. Ya, tapi jangan warna pink dong, sayang. Ya udah, nanti pas aku main bola. Nggak mau nanti taruh. Bola. Ini kenapa jadi ada payet-payetnya? Ya aku nggak mau pas buat nanti main bola, sekarang dulu aku mau fotoin. Terus kaos kakinya pink. Ya udah cepetan. Terus, hah? Cepat. Ya udah bos, nurut aja bos. Ada ya nanti pas main bola. Nggak mau, maunya sekarang. Sayang, beli tuh sarutan kiper, ini sarutan buat naik salju. Om Eri, nanti kalau misalnya Raffi lagi latihan harus pakaiin Om Eri rekamin ya. Astagfirullah. Nanti aku rekam. Wah. Sayang, kayaknya ke bola kamu kayaknya pink-pink semua gitu. No. Jangan. Jangan kamu rubah-rubah tim bola aku jadi warna pink. Gak apa-apa, nanti kan ada angel-angelnya Mbak Gigi segala. Saya juga harus pink-pink non sapi. Iya dong, sayang. Please dong. Aku bilang Haikal ah. Gak. Kamu bilang Haikal ah. Iya bos, pink aja bos. Nida lu ya? Bukan kok ide aku sih bos. Orang aku juga gak tahu. Kamu tuh gak suka ya kayak gitu ya? Suka! Boy, ini bener-bener bayi nih. Kalau bukan ini bayi nih, gak perlu dipake nih. Masa bolanya ada payet-payet ya sayang? Kamu hina aku ya? Bukan menghina sayang, tapi masa aku pakai gini, pakai pink pink. Nggak ikhlas, kalau nggak ikhlas nggak. Masa aku gini. Masa udah payet-payetnya sih orang main bola. Ini guys, ini kostum barunya nih dari Rans Cilegon FC. Jangan gitu sayang. Kan, karena kamu lagi ngidam aja, aku disuruh begini. Mana jeruk pesanan aku? Ada di situ. Ini bos. Nah, ini dia. Nih. Jeruk bali. Mana? Baca dong. Doh. Sayang ini mamelon. Baca, bisa baca nggak? Jeruk bali. Nah. Ih. Baca. Ih, ini kan melon. Baca, ini apa? Baca. Nggak mau itu melon, coba buka aja jeruk bali yang bukan. Nanti pas buka puasa kita buka ini jeruk bali. Gak usah nunggu buka puasa, aku nggak puasa. Ih, jeruk bali nih. Sekarang coba peres kalau gitu, biar aku paling peres. Bos, gimana meresnya? Bodoh amat, peres. Ini mbak, jeruk balinya mbak. Nih. Mau dibelah ya? Lah. Nih jeruk bali nih. Tuh. Lihat jeruk balinya nih. Bener-bener karena bali itu banyak kulit, gedong-gedong. Lihat, jeruk ini. Ih, itu kan melon. Ih.
sayang, ini jeruk kayak gini sekarang warna hijau. Jeruk bali itu ada bulir-bulirnya sayang. Enggak, ini sekarang jeruknya warna hijau karena lagi Ramadan. Ramadan itu ketupat warna hijau. Jadi semua jeruk itu mereka menyerupai. Ya enggak ada yang kayak gitu, ah. Ini jeruk bali dari Bali bagian barat daya ke agak tenggara ini. Ya enggak ada yang kayak gitu dong. Ini ada satu-satunya, ini limited edition, ya kan? Iya. Nangis lagi sayang. Nih. Ya udah, nih kalau kamu belum kenal sama jeruk bali yang ini, jeruk yang itu keluarin, jeruk yang itu. Nih jeruk yang dari Kalimantan ya. Ini jeruk yang baru ya. Abis ini bakal viral. Kamu ini aja sayang. Kamu tuh mau bikin aku nangis ya? Ini beneran. Gak mau, udah cepet peres. Peres. Yang ini peres. Iya. Lihat sayang, yang ini lihat. Tuh, lihat. Jadi setiap kali makan ini jeruk ini kita akan ingat sama mantan kita. Coba. Iya. Ingat, lupa sama mantan kita, lihat. Gimana sayang? Mantep gak? Tuh, udah tuh sayang tuh lihat, udah dipersin tuh jeruknya tuh. Bagus nih. Lihat. Thanks ya guys. Hah? Kok pergi? Ya aku kan emang cuma ngeliatin, emang aku bilang mau minum, enggak kan? Astagfirullahaladzim, ngapain aku udah capek-capek ke pasar? Aku tuh cuma pengen ngeliatin, kemarin liat di YouTube kayak gitu-gitu, dan aku pengen lihat gitu. Ya Allah ya Robi, capek-capek, gua udah jalan naik motor, panas-panasan, nah tuh.